Pendekar pengejarnya wajilip 16. Hari kedua, air tetap tak mereka dapatkan. Mereka tak mau membiarkan sisa air di dalam badan mereka terjemur kering oleh terik matahari, maka setelah Seng Surya terbenam, baru mereka bergerak lagi. Giyokto, laki-laki misterius dan harus dikasihani ini kini sudah memperoleh kembali tenaga dan keberaniannya yang tak terhingga sebaliknya Oh Ti bertiga sudah semakin loyo dan lemas. Betapapun tinggi kepandaian seseorang di dalam dunia ini, masa kuasa memerangi kekuatan kebesaran alam semesta. Seng Surya sudah terbenam, sering Ciyokto mendekam di atas pasir, menggunakan hidungnya mengendus dan membawaui pasir, seperti serigala yang mengejar jejak mangsanya merangkak di atas pasir, Oh Tihoa menjilat bibirnya yang sudah kering dan pecah, tanyanya tak sabar, apa yang sedang dia lakukan dia sedang mencari sumber air di bawah tanah, apa dia bisa mengendus dengan hidungnya kalau ada air, tentu ada suhunya, suhu panas tertentu itu dapat terendus oleh hidung yang berpengalaman, Oh Tihoa masih ingin bicara, tapi orang sudah tak pedulikan dia lagi. Karena di tempat seperti ini dalam keadaan seperti ini pula bicara mengeluarkan tenaga dan membuang-buang energi, mengeringkan ludah lagi, di saat-saat seperti ini, kedua macam keperluan ini hampir senilai dan semahal jiwa mereka. Setelah malam mendatang, tiba-tiba seperti kumat gilanya Ciokto menggali pasir dengan kedua tangannya. Ada air seketika Oh Tehoa berjingkrak kegirangan. Serempak mereka lompat turun dari punggung unta, menggunakan segala alat apa saja yang mereka ketemukan, beramai-ramai mereka menggali pasir sekuat tanah, tapi dengan susah payah mereka bekerja satu jam lamanya, akhirnya tetap kecewa, tiada air. Oh Tihoa menyengir sedih, hidungnya itu mungkin sudah tak berguna lagi, Ki Pinjan membenamkan mukanya tak menanggapinya. Cuma ciwokto masih belum putus asa, dia tetap mengeruk dan menggali. Mendadak ia mencelat bangun mencomot segenggam pasir diangsurkan kepada Ki Pinjang. Ki Pinjang cejalkan pasir itu ke dalam mulut, seketika mukanya berseri girang. Pasir ini terasa hangat. Beramai-ramai mereka masukkan pasir ke dalam mulutnya, sekuatnya menghisap air yang terkandung di dalam pasir. Air memang terlalu minim tapi bagi seseorang yang sudah dekat ajal karena dahaga sudah cukup untuk merenggut pulang jiwanya dari cengkeraman maut mereka mengeduk lebih giat, lebih keras dan mati-matian menghisap sekeras-kerasnya. Malam itu mereka lelap dalam impian di dalam galian pasir yang bersuhu hangat ini, saking bernafsu menghisap air tadi, lidah Otheho oh at rasa lindu kemeng tak tertahan ia mengumpat caci. Boleh dikata seluruh tenaga untuk menghisap sudah kukerahkan, namun belum bisa kulihat setetes air yang berhasil keperas dari pasir setan yang keparat ini, menghisap dengan care begini terus apakah tidak bikin lidah putus dan leher kejang di dalam gurun pasir, bila setiap hari kau dapatkan pasir hangat seperti ini, sudah terhitung kau beruntung, meski amat minim air dalam pasir ini, tanpa dia kau takkan bisa hidup memang tidak salah ucapannya, hari ketiga jangan kata air, pasir hangat seperti itu pun tak berhasil mereka temukan. Tenaga untuk berjalan pun sudah tiada, untunglah hari keempat, Ciokto berhasil menemukan lagi. Pasir di sini lebih banyak mengandung air. Berkata Kiping yang menerangkan, Ciokto menyelusuri jalur lajur urat air bawah tanah baru berhasil menemukan yang ini. Dilihat keadaan tempat ini, tak jauh dari sini tentu kita bisa menemukan sumber air yang lebih besar, dengan badan lebih segar, mereka kerahkan tenaga dan menghimpun semangat bergerak maju lebih lanjut. Sekonyong-koyong di kejauhan sana mereka melihat pemandangan serba hijau, seperti permadani terbentang luas kehijauan itulah Hoase, tanah subur yang banyak air dan tetumbuhan yang hidup subur di gurun pasir. Dengan sekuat tenaganya oh teho aku cek-ku cek matanya, katanya, apakah matuku sudah lamur semoga ini bukan pandangan di dalam hayalan kita, coh liuhi yang tertawa getir. Setelah dekat, terdengar di antara pepohonan yang menghijau subur di tengah-tengah asesana, ku mandang gelak tawa orang-orang yang riang gembira. Tapi bagi seseorang yang baru saja lolos dari cengkeraman mara bahaya di tengah gurun pasir yang tak kenal kasihan ini, gelak tawari yang gembira itu kedengaran amat menusuk dan seram menakutkan. Oh Tehoa diliputi ketegangan pula karenanya apa di sinikah sarang rahasia ciloko Anim? Kecuali siluman jatah itu, siapa pula yang masih bisa begitu riang gembira di tengah gurun pasir yang tengah sengsara ini, Ditunggu-tunggu tak terdapat reaksi teman-temannya, lalu ia menyambung perkataan sendiri, apalagi dua hari ini, dia tidak mencari kesulitan kita, bukan mustahil dia sudah memperhitungkan kita akan bisa menemukan tempat ini. Sekian lama Choh Liu yang tidak berkutik, tiba-tiba ia bangkit berdiri katanya, kalian tunggu aku di sini biar periksa keadaan di sana, oh Tehoa ikut berdiri serunya, aku ikut, Aai, ginkang melebih tinggi dari maling kampiun oloki pinjang. Oh tiho ameloso duduk pula, mulutnya terkancing. Bukan saja oase ini amat indah, ternyata cukup luas pula, di tengah gurun pasir yang serba buruk ini, mendadak muncul tempat seindah ini boleh dikata seperti dalam dongeng saja. Di tengah rimbunnya dedaunan, sering terdengar tawa cekikikan medru bagai kelintingan. Apa benar ini alam hayal di dalam dongengan itu atau alam iblis dan yang tersembunyi di dalam rumpun dedaunan itu? Apakah bukan siluman perempuan yang suka memincut dan akhirnya memakan orang-orang pelancongan yang kesasar jalan? Setelah menarik napas dengan hati-hati Choh yang meluncur ke sana walau gintangnya sekarang jauh berkurang dari keadaan biasa, tapi tak perlu disangsikan masih termasuk tingkat tinggi jarang ditemukan tandingannya. Dengan ringan seperti burung ia hinggap di puncak pohon. Dari sela-sela dedaunan yang rimbon ini, seketika ia melihat suatu pemandangan yang bisa bikin hati kebat-kebit, membuat orang linglung dan sukar dipercaya. Di sana terdapat dua empang besar kecil yang berair bening menghijau. Di sini empang yang rada besar di tempat yang rada jauh sana terdapat tiga bangunan kemah yang indah dan mewah, di depan kemah berdiri tegak beberapa busu yang bersenjata tombak mengkilap berpakaian serba berkilauan pula. Sementara empang kecil itu dipagari beberapa lembaran kain sari sehingga keadaan di sini tertutup dan teraling tak kelihatan seorang gadis jelita berambut panjang sedang mandi di dalam empang. Berat dan hampir berhenti napas Choh Liu Hiang. Dalam keadaan seperti ini, malah tiada seleranya menikmati kecantikan seorang gadis, tapi gadis telanjang dengan lekak lekuk badannya yang berisi montok basah dengan hiasan butiran-butiran air dipaparkan di depan mata, mau tidak mau matanya jadi melotot dan tergerak hatinya. Begitu indah tubuh semampai yang halus putih itu, di bawah pancaran sinar seng surya yang mulai terbenam di ufuk barat, mirip benar sebentuk patung dewi yang sempurna tiada cacatnya, butiran air yang berkilauan kekuningan, berderet di atas jidatnya yang bidang terus mengalir turun ke tengah dua bukit menonjol yang putih menyusul suara tawanya semerduki cawan burung senyaring kelintingan, tak ubahnya laksana ratusan kuntum kembang mekar bersama. Masih ada tiga empat gadis lainnya pula yang bersanggul berdiri berjajar di pinggir empang, ada yang membawa handuk, ada yang membawa kain sari panjang, ada pula yang membawa alat-alat mandi. Mereka sama cekikikan riang gembira, mereka bersenda gurau saling mendulang air dicipratkan ke muka teman-temannya. Choh Liu Hiang yang baru saja keluar dari siksaan derita kekeringan di tengah padang pasir, perut kelaparan, mulut kekeringan badan terlalu letih, lolos dari mara bahaya lagi, mendadak terhadap adegan atau tontonan yang begini mengasyikan, Sungguh, Sukaria percaya atas pandangannya sendiri bahwa dirinya sudah berada di kahyangan di sorga. Dalam keadaan seperti ini, Cokhli Liuhi yang lupa akan tugasnya, lupa apa yang harus dia lakukan, lupa bahwa teman-temannya masih menunggu kabar di gurun pasir sana. Semula, raut muka gadis mandi itu tertuju ke arah sana. Kini, kerlingan matanya tiba tertuju ke arah tempat persembunyian Cokhli Uhi yang. Insaf bahwa jejaknya sudah diketahui oleh orang. Gadis lain, bila ketahuan, ada orang, apalagi laki-laki, dewasa, sedang mengintip, dirinya sedang mandi, tentu menjerit, dan lekas-lekas berusaha mengenakan pakaian. Tapi gadis ini mengering, lambat-lambat dia malah berdiri dan tegak laksana sekuntum kembang teratai yang baru saja mekar dan menongol dari permukaan air. Muka Liuhi yang serasa panas malah... Sekilas ia melihat kesempurnaan seluruh badan si gadis yang semampai dan montok itu, lekas sekali orang sudah sembunyi dalam libatan kain sarinya yang panjang. Lalu memutar badan ke arah Choh Liu Yang, katanya kalem, orang yang mengintip itu memangnya kau belum puas suaranya memang merdu dan halus mengalun, seperti kicauan burung kenari, cuma logat bicaranya kedengaran rada kaku dan sumber seperti gadis gunung yang baru saja belajar bahasa kota. Diam-diam Choh Liu yang menghela nafas dengan tertawa getir, dia lompat turun dari pucuk pohon, selama hidupnya, boleh dikata belum pernah dia mengalami keadaan serunyam seperti hari ini. Sungguh ia tidak suka kalau dirinya disangka dan dimaki sebagai pemuda pemogoran yang mecuk keranjang, lebih baik tak ia harapkan di dalam keadaan seperti ini dia harus menemui dan berhadapan dengan gadis jelita bagai bidadari ini. Tapi dia tak mungkin lari terpaksa ia keluar dengan mengeraskan kepala. Dari atas ke bawah gadis ini mengamat amati dirinya, sorot matanya yang semula ditandai kobaran api dalam hatinya, lambat laun seperti berubah menjadi tenang, katanya melompat kepada Choh Liuhi yang tidak kecil ya, nyalimu, tidak kau melarikan diri, Choh Liuhi yang unjuk tawa getir, sahutnya, meskipun cai tidak sengaja, tapi aku harus menyatakan penyesalan yang luar biasa, jikalau mau lari, masakah tidak memalukan berkilat kerlingan mata si gadis, katanya, jadi kau mengakui salah dan kemari mau terima hukuman Ya, begitulah. Choh Liu yang mengiakan terunjuk senyuman. Geli pada sorot si gadis, katanya pelan-pelan, "Kau berani mengakui kesalahan? Memang tidak malu kau jadi laki-laki sejati, tapi tahu kan kau dosa apa yang telah kau perbuat?" Choh Liu yang menghela nafas, katanya seharusnya nona pun harus menutup sebelah sini dengan kain panjang itu, melotot lagi. si gadis, semprotnya kau mengintip aku mandi. Memang masih menyalahkan diriku, Cai hal kemari tanpa sengaja, mana aku tahu bahwa di tempat ini ada gadis jelita sedang mandi kalau kau tahu. Kalau aku tahu di sini ada seorang gadis secantik nona sedang mandi di sini, tahu pula bila sebelah sini tidak tertutup dengan kain panjang memangnya kau tidak akan datang kemari tukasi gadis. Choh Liuhi yang tertawa sahutnya, "Saya umpama kedua kaki ini putus," Meski merambat aku pun akan kemari dengan merangkak. Jawaban ini seketika membuat si gadis menjublek. Laki-laki keparat, mana ada laki-laki yang punya muka begini tebal, tidak tahan malu dan punya nyali besar? Sungguh mimpi pun tak pernah terpikir olehnya ada laki-laki yang berani bicara begitu di hadapannya. Hatinya memang dongkol, tapi ia tak kuasa mengumbar amarahnya, ingin tertawa, tapi ia tahan-tahan. Sebaliknya gadis-gadis di sampingnya tertawa cekikikan geli sambil mendekap mulut. Setelah tertawa baru mereka sadar tidak pantas mereka tertawa. Serempak mereka menarik muka, dan melotot marah, dan beratnya, laki-laki yang bernyali besar, berani kau bicara begituan terhadap cuan putri. Cuan putri panggilan ini sungguh membuat Choh Liu yang menjura, katanya, sebetulnya Cai Hai tak perlu berkata demikian. Tapi sebagai laki-laki sejati apalagi selama hidup aku tidak pernah berbohong tak nyana di antara bangsa Han kalian ada juga laki-laki yang berani bicara sejujurnya, aku pernah dengar, di tempat kalian itu orang yang punya nyali bicara terus terang malah sering dipandang rendah dan hina oleh orang lain, diam-diam Choh yang menarik napas. Sudah tentu dia pun tahu bahwa banyak manusia dalam dunia ini yang sering bermuka-muka dan bermulut manis yang suka bohong dan mengelabui orang dengan lidahnya yang liai, memang jarang ada orang yang suka menghargai orang yang mau bicara jujur dan terus terang, mereka memang sering dipandang sebagai siau jin orang kecil. Tapi Choh Liu yang hanya tertawa tawar, katanya, jadi di tempat Tuan Putri ini, paling suka menghargai orang yang suka bicara jujur dan terus terang ya, begitulah sahut Tuan Putri. Kalau demikian seharusnya Tuan Putri memaafkan kesalahanku yang tak disengaja ini, lama Tuan Putri ini menatap Cho Liuyang, tiba-tiba terkulum senyum mekar di wajahnya yang cantik rupawan ini, katanya, mungkin bukan saja aku menjatuhi hukuman kepadamu, malah kupandang kau sebagai tamu agung, tapi ini harus kulihat dulu, kecuali keberanianmu tadi. Apakah kau memiliki suatu kepandaian yang lainnya, lalu dengan jari tangannya yang halus dan bening, ia membetulkan letak rambutnya, katanya sambil berputar badan tadi karena kau tidak melarikan diri. Sekarang, bolehlah kau mengikut padaku di dalam perkemahan yang indah dan megah ini. Tak henti-hentinya terdengar irama musik dan gelak tawa yang riang gembira para busu yang berjaga di luar kemah justru melotot seperti mata mengawasi Choh Liu Hiang. Saat mana Tuan Putri yang cantik molek ini sudah langsung beranjak ke dalam kemah dan sedang melambaikan tangan padanya. Dengan tersenyum Choh Liu Hiang menepuk pundak kedua busu yang garang ini, dengan langkah lenggang kongkung ia beranjak masuk. Sejak tadi dalam hati diam-diam ia sudah persiapkan diri, Betapapun bahaya yang menunggu dirinya di dalam kemah ini, dia tidak akan kaget dibuatnya di dalam gurun pasir yang kejam dan serba seram ini terhadap apapun yang bakal dihadapinya. Dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima segala akibat yang paling buruk, tapi di dalam kemah ini sedikit pun ia tidak mendapatkan tanda-tanda sesuatu yang melambangkan keganasan dan marah bahaya. Bahwasanya di dalam kemah ini boleh dikata sebagai tempat yang paling aman dan tak mengenal mara bahaya di seluruh dunia. Di luar kemah terbentang tanah rerumputan yang menghijau elok dan empuk, di dalam kemah sebaliknya justru dilapisi permadani yang puluhan kali lebih empuk dan puluhan kali lebih elok dari sesuatu yang empuk dan elok. Di atas permadani berjajar beberapa meja pendek. Di atas meja ini bertumpuk berbagai macam buah-buah, arak dan sayur mayur yang serba lezat dan nikmat. Beberapa orang yang mengenakan pakaian serba mewah perlente sedang riang gembira mengelilingi meja-meja pendek itu, makan dan minum sepuas-puasnya. Yang kelihatan paling riang adalah seorang laki-laki jubah merah yang mengenakan topi kebesaran berkilauan, bermuka lebar cambang bauk lagi, dia duduk di atas kursi pendek yang tepat berada di tengah-tengah, tangan kiri memegang cangkir emas, sementara tangan kanan sedang memeluk pinggang seorang gadis cantik, serunya dengan tertawa riang, silahkan kalian lihat, pipop kongcu cuan putri pipop setelah mandi, bukankah lebih cantik molek sorot matanya berputar dan beralih ke arah Choh Liu Yang, katanya pula dengan tertawa, tapi putriku yang baik, Siapa pula tamu yang kau bawa kemari ini? Kuingat di sekitar sini sejauh ratusan li, tiada seorang laki-laki yang lebih tampan seperti dia. Pipup Kongcu unjuk tawa manis, selincah burung walet tiang menghampiri ayahnya dan duduk di sampingnya dengan membungkukan badan, dia berbisik-bisik di pinggir telinga ayahnya. Mendengar entah apa yang dikatakan putrinya, laki-laki jubah merah itu manggut-manggut, sorot matanya tetap berputar-putar mengawasi Choh Liu Hiang. Memang Roman mukanya mengulum senyum mekar, tapi sorot matanya mengandung wibawa besar yang menundukkan hati orang lain. Dengan tersenyum Choh Liu Hiang balas menatap orang, hatinya ikut riang, terasa olehnya arak di sini cukup wangi, sayur mayurnya lezat, gadis-gadis di sini pun sama elok dan mungil. Orang jubah merah ini kelihatannya pasti bukan orang jahat sekonyong-konyong empat batang tombak gantolan tanpa suara menusuk datang dari belakang punggungnya empat batang tombak gantol, dua di atas dan dua di bawah, masing-masing panjangnya dua tombak, bagi busu yang bersenjata tombak gantolan umumnya berkepandaian rendah, tapi bertenaga raksasa, tusukan tombak gantolan ini laksana ular beracun menerjang keluar dari sarangnya. Seorang yang tiga hari tak pernah berkenalan dengan sebutir nasi dan minum setetes air, ingin berkelit dari bokongan keji dan telengas seperti ini boleh dikata tak mungkin terjadi, tragedi mengenaskan dengan banjir darah agaknya bakal terjadi, tapi orang-orang yang duduk berjajar makan minum itu, satu pun tak ada yang melirik ke arah sini. Seolah-olah peduli kejadian apapun, takkan bikin hati mereka tertarik. Hanya biji metu cuan putri pipop saja terbelalak lebar. Dengan jelas ia melihat keempat ujung tombak gantolan itu hampir sudah mengenai punggung Choh Liu Hyang. Sedikit pun Choh Liu Hyang tidak memberikan reaksi apa-apa, serta merta sorot matanya mengunjuk rasa ngeri, gugup dan menyesal. Tubuh yang semampai itu pun bergegas hendak bangkit dan terhuyung. Kereng, terdengar benturan senjata keras yang nyaring berkumandang menusuk telinga. Choh Liu yang tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeming, juga tidak berpaling, tapi entah apa yang terjadi, keempat ujung tombak gantolan itu, tahu-tahu sudah terkempit di bawah ketiaknya. Keempat busu itu sampai terperosok ke depan dan saling bertumbuk, saking kuat keletarannya, tangan mereka tak bisa terangkat lagi. Lima orang yang duduk makan minum di pinggir meja itu baru sekarang bersama angkat kepala mengawasi Choh Liu yang sorot mati mereka menunjukkan rasa keheranan. Sementara laki-laki jubah merah itu sudah bertepuk tangan dan memuji, kepandaian bagus. Memang hebat kepandaianmu. Putriku memang tidak salah pandang, berkata Choh Liu yang dengan tawar, tapi Cai He justru salah lihat orang, sungguh Cai He tidak menduga bahwa Chuan seorang yang pandai membokong orang lain, laki-laki jubah merah itu terbahak-bahak, serunya, Jangan kau aku, kejadian itu tiada sangkut pautnya dengan aku, lalu ditariknya tangan cuan putri Pipop, sambungnya dengan tertawa, putriku inilah yang ingin mencoba kau, katanya asal kau bisa terhindar dari sergapan ini, kau adalah tamu agungnya, Pipop Kongcu tersenyum manis, selanya, bagaimanapun juga, kau sudah berhasil meluputkan diri, itu terhitung kau sebagai tamu agungku. Seorang tamu tidak pantas marah kepada cuan rumah bukan Choh Liu yang menghela nafas. Katanya tertawa, memang Cai tidak patut marah. Seorang laki-laki yang duduk di sebelah kiri berwajah pucat, berbaju hijau dan berhidung melengkung seperti paruh burung, tiba-tiba berkata dengan mencengek dingin, Saudara hebat benar kepandaianmu entah tokoh sakti dari mana kau Choh Liu yang mengelus hidung, sahutnya tertawa, Cai Ha Lo Hiang, tidak lebih hanya seorang kerocok tak bernama, oh, laki-laki baju hijau bersuara lesu, badannya kembali rebah, melirik pun tidak kepada Choh Liu Hiang. Memang nama Loh yang biasa dan tabu, dia merasa tak perlu dirinya ikat hubungan atau berkenalan dengan orang yang tak bernama. Tapi sejak tadi Pipop Kongcu selalu mengawasi Choh Liu Hiang, kembali ia unjuk tawa manis dan berkata, kalau kau sudah diterima sebagai tamu agung di sini, kenapa tidak mau duduk kalau Cai He berdiri, nyali kurada besar, ujar Choh Liu yang tertawa. Piput Kong cekikikan, katanya, jikalau tadi kau merasa kaget, bagaimana kalau sekarang ku beri sekedar hiburan lalu dia bersimpuh, seorang gadis sudah mengangsurkan sebuah lebab kepadanya, terus diletakkan di atas kedua pahanya, di mana jari-jarinya bergerak halus gemulai. Seketika mengalun irama harpa nan merdu mengasyikkan, seperti Dewi Kahyangan sedang menari, laksana mutiara berdering di atas piring pualam. Seluas alam semesta di sekeliling oase ini tak terdengar suara apapun kecuali petikan lagu-lagu yang kumandang dari senar-senar rebab. Sejak dinasti Tong, tak sedikit jumlah tokoh ahli seni musik yang suka menggunakan rebab lurus berdiri, kalau dipetik, senarnya harus dipeluk di depan dada. Lain justru, Carrie Pop Kong Chu ini memainkan rebabnya. Orang justru merebahkan rebabnya di atas kedua lututnya. Semula, Cho liuhi yang tidak mengharap bisa mendengarkan petikan lagu-lagu dari rebab yang mengasyikan ini. Saking asyiknya, hampir saja dia kehilangan semangat. Lupa lapar, lupa dahaga dan penat, lupa segalanya. Setelah irama rebab berhenti, dia masih terlongong tanpa bergerak. Bagaimana tanya Pipop Kongcu tertawa lebar. Choh Liu yang tersentak sadar oleh pertanyaan ini, katanya menghela nafas, tak nyana di tanah gersang nan jauh ini, aku masih sempat mendengar suguhan yang luar biasa, kenapa harus dibuat heran ujar laki-laki jubah merah, seni rebab memang berasal dari sini, terus diajarkan ke tanah bangsa Han kalian. Ocohliuh yang bersuara dalam mulut, tanya laki-laki jubah merah, pernahkah dengar nama Sohcipo Liu yang mendadak maju selangkah dan berdiri tegak, katanya dengan hati bergetar, apakah tuan ini kui jeciong bersinar mat laki-laki jubah merah, serunya sambil mengelus cambang baunya, akhirnya kau tahu juga siapa aku, sungguh aku nyana hari ini seni rebab yang asli kebentur kepada seorang ahli, mari, mari, Mari biarku sebuah tiga cangkir kepadamu, sekonyong-konyong terdengar seseorang berkauk kawak di luar, ulat busuk. Di mana kau disusul suara bentakan dan caci maki yang riuh rendah, disusul suara jeritan kesakitan dan suara sesuatu yang tercebur ke dalam air. Cohliuhi yang tahu pasti ada orang yang dibuang masuk ke dalam air oleh Oh Hoa. Laki-laki baju hijau bermuka pucat penyakitan itu mendadak bangkit, katanya mengerut alis, siapa bernyali besar berani bertingkah di sini, biar kulihat, sungguh maaf, itulah temanku, lekas Choh Liu yang berkata. Dari atas ke bawah dan sebaliknya laki-laki baju hijau ini mengamati dirinya sekian lamanya, akhirnya pelan-pelan orang itu duduk kembali di tempatnya. Kui Ji Ong tertawa pula katanya, keledai bagus takkan tercampur dengan kuda jelek, temanmu itu tentunya seorang seniman pula, silahkan mereka masuk saja sebaliknya Pipop Kongcu tertawa sambil mendekap mulut, katanya, kelak kau harus beritahu padaku, kenapa orang lain panggil kau ulat busuk walau Oh Tihua sudah melempar dua busu yang berpakaian lengkap itu ke dalam air, serta menghajar tiga orang lain sampai mati biru hidung keluar kecap, tapi hatinya masih merasa penasaran. Dia merasa kali ini Choh Liuhi yang terlalu tidak setia kawan. Seorang diri dia makan minum di sini, orang lain sebaliknya harus berjuang mengadu nasib, khawatir bagi keselamatannya lagi. Setelah beberapa cangkir arak masuk ke dalam perutnya, terhitung terlampias rasa dongkolnya, terutama dihadapi gadis cantik rupawan yang meladeni dirinya minum arak ini. Begitu elok dan mungil sehingga dia merasa terlalu kasar bila mengumbar marah di sini. Sekarang Choh Liu Hi yang sudah tahu, orang-orang macam apa saja yang duduk berkerumun makan minum di sini, kelima orang ini adalah tokoh-tokoh yang cukup tenar dan dijunjung tinggi tingkatnya di kalangan Kang Ong. Tiga orang yang duduk di sebelah kiri, kiranya adalah dua bersaudara dari keluarga Go Yeu Hang Kiam yang kenamaan. Seorang lagi adalah begal tunggal yang menggoyahkan daerah dua sungai gede Suiculin C adanya. Laki-laki baju hijau yang pucat pasi itu, namanya lebih tenar dan tingkatannya lebih tinggi, dia bukan lain adalah set Jiubu yang tangan gagah tak kenal kasihan tohoan yang terkenal kejam dan suka membuat pusing kepala kawan-kawan dari aliran putih dan hitam. Rekor orang ini dalam membunuh, konon jarang ada bandingannya, Orang lain pandang dirinya laksana ular dan kalajengking, dia sendiri merasa bangga dan pongah. Tapi setelah mengenal orang ini, mau tidak mau berkerut alis coh liu hiang. Cuma seorang lagi yang duduk di samping tohoan bernama ong Tiong, mukanya seperti berpenyakitan, tak punya semangat selalu lesu dan ngantuk, juga kelihatannya raut mukanya takkan mengejutkan orang, namanya pun tak begitu terkenal tapi Choh Liu yang justru merasa pandangannya rada lain terhadap orang ini. Setelah satu persatu perkenalkan beberapa orang ini, Kui Jeong angkat cangkir dan katanya pula, Xiao Ong tiada hobi apa-apa, selama hidupku cuma suka menjamu tamu, kelima orang ini adalah tamu agungku yang kuundang dari tempat jauh. Tentunya kalian bertiga pernah mendengar ketenaran nama mereka, Oh Tehoa tertawa besar, katanya, Ketenaran nama-nama saudara saudara ini memang sudah lama ku dengar, Silahkan kusugu secangkir kepada kalian, bahwasanya sedikit pun ia tidak kagum dan belum pernah mendengar nama mereka, tak lain dia hanya cari kesempatan untuk minum lebih banyak. Kui Jeong mengawasi Ki Pingyan, katanya, sekarang hanya nama besar saudara saja yang belum ku ketahui. Ki jawaban Ki Yan cekak aus, kepala pun tak terangkat. Nama mutanya Kui Jeong pula. Kali ini Ki Pinjan sepatah kata pun tak menjawab, cuma dengan jari tangannya ia menulis dua huruf di tengah udara, seperti orang main sulapan saja, siapapun tak ada yang melihat jelas apa yang dia tulis. Selah Oh Ti Hoa, yang utama memang tutup mulut tak bicara, berkilat metu Kui Jeong, tanyanya, lalu Tuan segera dengan tertawa ia menambahkan, Selama hidup Xiao Ong paling senang berkenalan dengan orang-orang yang berkepandaian tinggi dalam ilmu silat, tadi temanmu ini sudah mendemonstrasikan kepandaiannya. Jikalau Chuan punya minat supaya mata Xiao Ong terbuka, sungguh Xiao Ong teramat girang. Cai Hai sudah kenyang minum arak Ong ya, adalah pantas kalau ku tunjukkan permainan untuk menghibur Ong ya. Cuma sayang kecuali minum arak cai hanya punya tenaga kasaran belaka semakin hirang kui jeong serunya bertepuk bagus bagus kiranya Chuan seorang yang punya tenaga raksasa lalu tapak tangannya bertepuk beberapa kali dari belakang kemah segera muncul keluar seorang laki-laki besar berkepala gundul telanjang badan bagian atasnya dan bercelana pendek ketat yang dihiasi sulaman benang emas Selama hidup tak sedikit Oh Te pernah melihat laki-laki yang bertubuh tinggi kekar, dia sendiri pun berperawakan besar, tapi dibanding dengan laki-laki itu, dirinya seperti anak kecil. Kecuali patung tembaga di dalam kuil atau raksasa dalam dongeng bergambar yang membendung banjir, sungguh tak pernah terpikir olehnya dalam dunia ini ada laki-laki raksasa seperti ini gedenya. Kui Jeong tertawa, ia memperkenalkan, inilah laki-laki kasar dari negeri kami Gunial, bawan hanya hanya tenaga kerbau yang kasaran, ku harap kasuka menaruh belas kasihan, memberi kelonggaran kepadanya. Mengawasi sekujur badan laki-laki raksasa yang bernama Gunial dengan daging ototnya yang meringkel keras seperti dibuat dari besi baja ini, diam-diam dingin bulu kuduk of tehoa, katanya keras, apa ong ya ingin supaya aku adu tenaga dengan diakui jeong manggut sambil tersenyum, lalu bicara beberapa patah dengan bahasa negeri mereka kepada gunial, laki-laki raksasa ini lantas unjuk seringai lebar kepada Oh Tia Hoa dengan langkah berat, lekas dia datang menghampiri. Oh Tia Hoa menghela nafas, katanya kepada Choh Liu Hiang, tahu begini, lebih baik aku tidak minum arak saja, belum habis ia ya bicara tapak tangan laki-laki raksasa segede kipas itu, sudah terjulur kepadanya. Tak tahan geli tohoan terpingkal-pingkal di pinggiran sana. Setiap kali melihat orang lain dihajar dan tersiksa, dia mati senang dan terbuka hatinya, lain-lain hadirin pun jadi ketarik. Cuma kipinjan sejak tadi sibuk gegaret sidangan di hadapannya. Kero makannya cukup sopan, kalem dan lahap, tapi sejak duduk tadi sampai sekarang mulutnya belum berhenti bekerja. Tampak seperti burung elang menggondol anak ayam saja, laki-laki raksasa ini menarik Oh Tihua dari tempat duduknya, tangan kiri Oh Tihua masih sibuk menuang arak ke dalam mulutnya, mulut menggumam, kalau kalian ingin aku konyol, biarlah aku menarik kembali modalku sekalian tatkala itu Daniel sudah menurunkan badannya, kedua tapak tangan orang segede kipas itu pegangi kedua pundaknya terus menekan ke bawah. orang lain mengira seumpama tulang-tulang Othello oh tidak tertekan sampai remuk, paling tidak badannya bakal digencet menjadi pendek. maka terdengarlah belang disusul suara gaduh gedobrakan dan beluk, itulah suara seseorang yang terbanting roboh di atas tanah. suara gaduh adalah pecah belah dan meja yang tertindih hancur berantakan. Tapi yang roboh bukan Ohthihoa, tapi sebaliknya laki-laki raksasa itu sendiri. Ternyata waktu orang kerahkan tenaga menindih ke bawah, tahu-tahu ia menekan tempat kosong, badan Ohthihoa selicin belut selincah kerak, tahu-tahu membelesat ke belakang badan orang. Sekali dorong seperti tangannya hanya menempel punggung orang saja, laki-laki raksasa seberat tiga ratusan kati ini kontan terjungkal roboh terjerembab sampai cangkir di atas meja di depan Kui Jeong mencelat jatuh. Sudah tentu bukan Oh Te Hoa yang berhasil mendorong roboh lawannya, adalah tenaga laki-laki raksasa ini sendiri yang merobohkan diri sendiri, tidak lebih Oh Te Hoa hanya sedikit mendorong saja. Penggunaan tenaga secara tepat dan kebetulan, dinamakan Suliang Poa Jian Ki, empat tahil punahkan tenaga ribuan kati, kalau dikatakan memang amat gampang, tapi dalam pelaksanaannya justru tidak boleh berlaku lambat-lambat atau wayal, penggunaan tenaga pun harus pas-pasan dan telak lagi demikian juga waktunya harus tepat dan persis. Maklum bila Oh Tehoa menyingkir terlalu cepat, kekuatan si raksasa tidak akan menindih ke bawah, Oh Tehoa pun takkan berhasil mendorongnya roboh dari belakang. Sebaliknya kalau Oh Tehoa sedikit terlambat menyingkir Selamanya jangan harap dia akan bisa kelayapan dengan jalan kaki, apakah dia masih bisa merangkak? Itu tergantung nasibnya sendiri. Mendelong Kui Jeong, menarik putrinya dia bertanya berbisik, apakah itu pun kepandaian asli Pipop Kongcu tertawa berseri sahutnya, tipu yang bisa bikin genia roboh, mana bisa bukan kepandaian asli Kui Jeong segera tepuk tangan sambil tertawa ngakak serunya, pahlawan sungguh perkasa. Biar Xiao Ong secawan kepadamu, secawan seru Oh Ti Hoa menyeringai. Masa tidak patut mendapat tiga cawan dengan langkah gontai ia datang menghampiri, sedikit pun tidak disadarinya bahwa laki-laki raksasa tadi sudah merangkak berdiri, orang sudah memburu tiba di belakangnya. Baru saja Oh Hoa menerima secawan arak dari tangan Kui Joong sekali cengkaram Ganial sudah pegang ikat pinggangnya seluruh badannya ia jinjing gemandul di tengah udara. Metu Kui Jong mendelik lempang, teriaknya, arak itu amat bagus Anugerah Umya, kau banting hancur badanku tidak menjadi soal jangan sekali-kali kau bikin arak ini tumpah lo dengan pungah kesenangan. Laki-laki raksasa menjinjing badannya tinggi-tinggi sambil berjalan putar dua lingkaran. Bukan saja dia tidak tergesa-gesa, Liu yang, kiping yang kelihatan adem ayem, bersinar biji mata sanjuyub buceng tong hoan katanya sambil menghela nafas, banting. Banting yang keras, sampai hancur lebur tak menjadi soal. Bukan saja hobi membunuh manusia sudah menjadi watak orang ini melihat orang membunuh jiwa orang lain pun, dianggapnya sebagai tontonan yang menarik. Setiba di hadapan Kui Jeong, laki-laki raksasa tiba-tiba menggembur laksana singa mengaum badan Oh diangkat lebih tinggi sedikit terus dibanting sekenanya ke arah tanah di depannya, lekas Kui Jeong menutup kedua kuping serta pejamkan mata, jeritnya, ringan sedikit. Jangan sampai menakutkan hatiku. Dia kira, seumpama Othello oh kali ini tidak dibanting sampai hancur lebur. Tulang-tulang badannya pastilah protol, seluruhnya mungkin pula batok kepalanya pun remuk. Maka terdengar pula sekali jeritan keras disusul suara gedebukan yang menggetarkan bumi. Batok kepala Othello oh bukan saja masih tumbuh segar bugar di atas lehernya tulang-tulang tubuh pun tidak protol, orang berdiri tegak di tempatnya tetap utuh dan tersenyum senang, arak dalam cawan dipegangi sejak tadi setetes pun tiada yang tercecer keluar. Sebaliknya laki-laki raksasa itu kembali roboh dan rebah tengkurap, bergerak pun tak bisa lagi. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Oh Tihoa melirik pun tidak kepada orang, katanya tawa. secawan arak ini, sekarang barulah bisa kuirup dengan nikmatnya cawan diangkat arak pun ditenggak sekali jadi lalu katanya menghela nafas, memang arak bagus, sayang terlalu sedikit. Dengan match mendelik Wijeong berkata berbisik, apakah yang terjadi? Apakah kesatria ini bisa main sulapan ini bukan sulapan, ini pun kepandaian sejati, sahut pipop kongcu. Kepandaian apakah itu tadi waktu genial kerahkan tenaga hendak membanting, Kesatria ini lantas mengopro di pergelangan tangannya, kekuatannya seketika sirna tak berbekas. Dengan ringan kesatria ini lantas melompat turun, melejit ke belakangnya cuma sedikit sorong care. Turun tangan kesatria ini memang teramat cepat dan mengejutkan oleh karena itu orang lain hakikatnya tidak melihat jelas care bagaimana Ganyal kena dirobohkan oleh dia, tutur katanya lincah henteng, cepat dan menarik, bukan saja Choh Liu yang Ki Pinjan sedang sama memperhatikan dia, Oh Tehoa pun datang menghampiri katanya sambil menghormat. Terima kasih akan pujian Cuan Putri, tajam benar pandangan metu Cuan Putri. Kui Jeong menarik tangan Pipop Kongcu, serunya tertawa besar, kalau kau sudah melihat kehebatannya, kenapa tidak kau hatur secangkir arak kepadanya? Pipop Kongcu tersenyum dengan menggigit bibir, Segera ia menuang secangkir arak terus diangsurkan ke depan Oh Teh Hoa, hampir saja mulut Oh Teh Hoa tak bisa terkatup saking kesenangan, serunya, Chuan Putri memberi arak jangan kata cuma secangkir, umpama segentong pun, sekaligus akan kuhabiskan, baru saja ia ulur tangan hendak menerima cangkir arak itu, sekonyong-konyong seseorang menjengek dingin, arak secangkir itu cahaya pun ingin meminumnya, di tengah suara ucapannya, seseorang melangkah maju pelan-pelan, ternyata set jubu ceng tohoan itu. Oh tihoa awasi orang, katanya tertawa, jikalau kau ingin minum arak, di sana masih banyak, tohoan menyeringai sinis, katanya, arak yang ingin cai he minum adalah secangkir itu saja, oh tihoa tertegun, katanya, apakah secangkir arak itu terlalu wangi benar? Arak yang dituang oleh jari-jari Tuan Putri sudah tentu amat wangi. Sesaat lamanya Oh Tihoa mengamat-amati muka orang katanya geli. Aku paham sudah. Kau bukan ingin minum arak. Tujuanmu ingin mencari gara-gara dengan orang lain. Tohoan mengawasinya dengan menyeringai dian. Orang tidak mengiyakan juga tiak mungkir. Kalau kami berdua sama-sama ingin minum secangkir arak ini, bagaimana menurut kau Ji kalau kau bisa membuatku tersengkelit jatuh? Bukan saja aku tidak akan minum arak itu malah aku berlutut dan memanggilmu cocong kakek moyang tiga kali. Kalau sebaliknya, kau harus memanggil kakek tiga kali. Oh Tihoa menarik napas, katanya seperti menggumam, Kenapa orang lain minum arak dengan ongkang-ongkang aku ingin minum harus dirintangi dan mendapat kesukaran malah? Baiklah. Boleh kami coba-coba cuma, orang segede dan setua kau ini kalau sampai memanggilku cocong, aku jadi rikuh dan risi suasana dalam perkemahan itu sontak menjadi tegang, sudah tentu jauh lebih tegang dari keadaan pertandingan Oh melawan Ganial tadi. Karena semua hadirin tahu di tengah-tengah kedua alis Tohoan sudah diliputi hawa hitam, nafsu membunuh sudah menghayati hatinya. Semua hadirin tahu, pertandingan kali ini bukan adu kekuatan main-main saja, tapi adu kekuatan dengan pertaruhan jiwa. Dengan berbisik berkata kipinjan kepada Cho Liu Hyang, sudah lama ku dengar set jiub buceng Tohoan ini terlalu kejam dan bertangan gapah wataknya pun terlalu licik dan telengas, lebih baik kah sedikit memberi bantuan kepada Ortho oh A, tak apa-apa, sahut Choh Liu Setan arak ini belakangan memang sedang tenggelam dalam gentong arak, tapi kepandaiannya tidak pernah dilalaikan. Tampak Tohoan berdiri sambil menggendong kedua tangan, tegak berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tapi seperti menantang, raut mukanya membesi hijau. Matanya menyorotkan sinar hijau berkilauan menatap Oh A. jengetnya dingin, biar aku berdiri di sini tanpa bergerak, masakan Cuan tak berani kemari? Oh A cengar-cengir, ujarnya, kau ingin care bagaimana aku menyengkelit kau? Kau ingin terjengkang ke depan? Atau terlentang ke belakang umpama kau mampu bikin badanku terbungkuk sedikit saja, anggap saja kau yang menang? masa kau tak membalas ingin kulihat mampukah kau menjegalku roboh? Bukan maksudku menjegal kau, baik, begitu saja dengan kalem selangkah demi selangkah ia maju menghampiri. Ye Ulyong Kiam bersaudara dari keluarga Gao, Sutou Liu dan lain-lain sama mengunjuk belas kasihan dan sayang, mereka seperti berpendapat begitu Oh Ti Hoa maju menghampiri, jiwanya bakal tamat dikerjai oleh Tohoan. Hanya Ong Tiong saja tetap bersikap acuh tak acuh dan tak bersemangat. Membuka mata pun rasanya malas. Sembari menghampiri, mulut Oh Ti Hoa menggerutu, awak sendiri tak bergerak terserah lawan menjegalnya sampai roboh sesuka orang. Begini menguntungkan. Sungguh jarang kutemui dalam dunia ini, agaknya arak ini jelas bakal jadi milikku. Setelah lengan baju dicincang, tangannya segera terulur merabat pundak Tohoan. Gaya dan kelakuannya ini mirip benar dengan Ganial waktu menekan dirinya tadi. Cuma badannya tidak segede Ganial, kedua tangan tidak mampu menindih ke bawah, terpaksa hanya mendorong ke belakang. Dengan kedua tangan mendorong ke depan berarti dadanya terbuka lebar. Tiba-tiba ujung mulut Tohoan menyeringai sadis, katanya, locu tak bergerak biar kau dorong. Mana ada urusan begitu sepele dan menguntungkan dalam dunia ini, bukankah kau sedang ber, waktu melontarkan kata-kata pertama, tangan kanannya tahu-tahu sudah terulur ke depan segesit tular sanca, langsung menjojoh kepada Oh Tihoa yang terbuka lebar, di tengah cahaya pelita yang terang benderang. Semua orang melihat jelas jari-jari tangannya berkilauan hitam. Ternyata, kelima jarinya masing-masing mengenakan lima buah cincin hitam yang mengkilap. Dilihat dari cahaya hitam mengkilap yang jelek itu, terang cincin-cincin baja itu telah dilumuri racun yang teramat jahat dan membunuh jiwa orang seketika. Caranya turun tangan, ternyata amat cepat dan keji, bukan saja dada oh Tehoa terbuka lebar malah seluruh badannya seolah-olah berada di dalam pelukan orang, mandah dihajar orang tanpa bisa berbuat apa-apa. Pengalaman tempur Ye Uliong Kiam, Suto Liu Che sebagai tokoh-tokoh bulim cukup luas kini mereka berpendapat Oh Te sekali-kali takkan selamat lagi jiwanya. Choh Liu Hi yang sendiri pun tak urung menjerit, awas tangannya, dalam sekejap itulah, tampak kedua tangan Oh Te yang memegang kedua pundak Tohoan, Secepat kilat, tiba-tiba menepuk ke tengah, plak seperti menepuk lalat terbang tangan Tohhoan mirip lalat itu, dengan telak pergelangan tangannya tergencet kencang oleh tapak tangan Ohtehoa, sedikit pun tak mampu bergeming. Mulut Tohoan sendiri sedang berkata bukankah sedang berdan belum lagi sempat mengucapkan kata-kata mimpi, maka terdengarlah suara kerak yang keras. Pergelangan tangannya tahu-tahu sudah tergencet remuk dan putus. Selincah capung badan Oh atau tahu-tahu sudah melayang mundur, katanya tertawa, kukira tangannya ini sudah terlalu letih kebanyakan membunuh orang, biarlah dia istirahat selamanya saja, Tohoan kertak gigi, sedikit pun tak mengeluarkan keluhan, tapi mukanya pucat lesi, badannya terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh semaput. Semua hadirin dalam perkemahan tiada seorang pun yang tak kaget dan melongo heran, baru sekarang mereka tahu bahwa ilmu silat Oh Te ternyata teramat tinggi, tiada seorang pun yang melihat jelas barusan care bagaimana orang bertindak, dua bersaudara dari keluarga Go memang melihat tangannya bergerak, tapi mereka tidak bisa membedakan ilmu apa dan dari aliran mana kepandaian orang, begitu telak dan hebat lagi. Ong Tiong yang sejak tadi bermalas-malasan tapi kini tiba-tiba menggeliat terus bangun berdiri, serunya dengan metal, terbuka lebar, jurus tiap siang hui yang bagus sekali, apakah Chuan ini hoa o tiap kupu kembang yang sepuluh tahun lalu terkenal bersama si maling kamprin coh liu hiang dengan julukan Xiao siang tu itu? Sekilas soh ti hoa melengat, sesaat ia tatap muka orang, katanya tertawa, Kupu-kupu kembang itu sudah tenggelam dalam gentong arak selama sepuluh tahun, ternyata Chuan masih tetap mengenalnya, kata-kata ini sekaligus sebagai jawaban pula, keruan Go Ke hengte dan Sutao Liu che sama terbelalak dan menciut hatinya. Sebaliknya Ong Tiong menghela nafas, katanya tertawa kecut, oh Ti Hoa. Hoa Utiap, sejak tadi seharusnya Cahyai sudah mengenali kau, tapi sampai detik ini aku sebaliknya belum kenal siapakah sebetulnya kau ini Ong Tiong Mandah tertawa-tawa, kelihatannya tertawa sedih dan pilu, katanya, nama rendah tak perlu ku sebut-sebut, cuma, kini matanya menatap kepada Choh Liu Hiang, katanya lebih lanjut, kalau Chuan ini adalah si maling kampri yang menggetarkan dunia itu, Cahye sungguh punya mata, tak tahu gunung taisan di depan mata. Hadirin kembali ribut dan bergetar sanubarinya lebih kaget dari tadi. Choh Liu yang cuma tersenyum mewah saja, katanya, apakah yang berada di samping kupu kembang? Selalu pasti Choh Liu yang si maling kampiun itu bercahaya sorot Mechong Tiong, katanya, meskipun pengetahuan Cai Hei amat cetek, tetapi aku tahu belibis dan kupu sebagai sepasang sayap pembantu, bau kembang harum memenuhi dunia. Dulu di samping kiri Choh Liu yang ada Hwe Ian Ki Yan, sebelah kanan ada Jerry Poh Amalang melintang hina kelana, mendadak ia tertawa lebar dan mengganti pembicaraannya, tapi ucapan Chuan memang tidak salah. Ketiga orang ini kini sudah berpisah menuju arahnya masing-masing, sudah tentu belum tentu Chuan Choh Liu yang adanya, demikian pula Chuan yang ini belum tentu Kian Sian Sing Ki Yan adanya. Tak kira Chon amat apal dan tahu benar tentang seluk beluk mereka bertiga. Apakah Chon kenal satu di antara ketiga orang itu? Tanya Choh Liu Hiang. Ong Tiong menghela nafas, katanya tertawa getir. Bajingan Kang Ong seperti aku mana ada rezeki bisa bertemu dengan naga dan burung Hong. Selama ini biji matu Jeong berputar dari satu ke muka orang yang lain. Kupingnya pun dengan seksama mendengar percakapan mereka, Kini mendadak ia bergelak tertawa, serunya, peduli siapa sebetulnya cuan-cuan ini, kepandaian kalian sudah Xiao si Ong saksikan dan memang mengagumkan. Hari ini Xiao si Ong bisa berkumpul sama Chuan sekalian di sini. Mari Xiao si Ong keringkan dulu tiga cangkir sebagai selamat datang. Oh Ti Hoa tertawa, ujarnya. Tapi arak pemberian Chuan Putri, Cai He harus menegaknya dulu baru merasa lega. Tipe Kongku tertawa lebar. Belum lagi ia bicara, tiba-tiba terlihat seorang musuh berseragam lengkap buru-buru berlari masuk langsung ke samping Kui Jeong dan menunduk berbisik beberapa patah kata. Bukan saja sikap busu ini tergopoh-gopoh, malah tata krama menghadapi junjungan pun sudah dilupakan sama sekali. Setelah mendengar laporan busu ini, tampak Roman muka Kui Jeong berubah. Kipingan batuk-batuk kering, mendadak ia berdiri sambil berkata, Cai He beramai dalam perjalanan yang meletihkan beberapa hari daging dan arak sudah masuk perut, mata pun sudah terbuka lagi, entah sudikah Hong yang meminjamkan tempat istirahat, supaya kami bertiga sempat tidur melepaskan lelah Kui Jeong kembali ke mimik semula, katanya tertawa, sudah tentu boleh, umpama kalian bertiga hendak segera berangkat, Xiao si Ong akan berusaha menahan kalian tinggal beberapa lama di sini. Bukan saja tawanya tawa paksaan, suaranya pun gemetar dan maksud kata-katanya mengandung arti yang mendalam. Dalam perkemahan lainnya yang tak kalah megahnya, Oh Ti Hoa sedang memegangi sebuah cangkir arak, kaki tangannya terjulur rebah di atas kulit binatang yang empuk, katanya setelah menghela napas panjang, urusan dunia ini memang amat aneh, kemarin malam seperti anjing meringkel di dalam galian pasir yang dingin dan lembab, Malam ini kami sudah menjadi malaikat, Kipingan menanggapi dengan dingin, kau kira tempat ini amat nyaman, kau bisa menemukan tempat yang lebih nyaman dari ini, aku kagum kepadamu, dalam pandanganku bukan saja tempat ini tidak nyaman, malah diliputi kesulitan, oh Tehoa bergegas bangun, katanya mendulik, ada kesulitan apa katakan dulu, kenapa Kui Ji Ong tak berada di negeri sendiri. Hidup senang foya-foya di dalam istananya, malah membawa sedemikian banyak pengikutnya menyepi di tempat belukar yang hanya seluas beberapa li ini. Oh ti hoa melongo sahutnya, mungkin orang keluar bertamasha, sebagai raja dari suatu negeri, tindak tanduknya malah boleh sembarangan. Oh ti hoa mengelus hidung, katanya, saya umpama dalam hal ini ada sesuatu yang tidak beres, apapula hubungannya dengan kita aku tanya kau lagi. Walau Kuijeong sebuah negeri kecil yang terpencil tapi sebagai seorang raja yang berkuasa, kedudukannya tinggi dan agung. Sebaliknya Kuijeong ini suka bergaul dengan kaum persilatan yang kasar. Kenapa? Benar memang suatu hal yang aneh dengan berbagai care dan usaha dia mengambil kawanan persilatan dari tempat-tempat yang jauh malah tidak peduli asal usul dan tingkat kedudukan mereka peduli mereka dari golongan hitam atau aliran putih cukup asal berilmu tinggi, sebetulnya apa tujuannya? Apa pula yang dia inginkan dari orang-orang itu hal ini gampang dimengerti selacoh liuh yang, kui jeong yang satu ini, terang dalam pelarian, Kesulitannya bukan mustahil hanya kaum persilatan saja yang mampu mengatasi, dia suka menerima kita tujuannya supaya kita suka bantu dia seru oh tiho ah ti hoa. Memangnya kenapa pula, kulihat dia orang baik-baik tidak gagah-gagahan main gila sebagai Raja Agung, dia menghadapi kesulitan kita lantas membantunya, tiada halangan bukan agaknya kau memang seorang satria yang suka menolong kesulitan orang lain sayang kita sendiri sekarang tidak sempat mengurus persoalan sendiri, mana ada tenaga bantu orang lain, tapi memangnya kita gegares makanan orang secara gratis saja kau jangan lupa, Cio Ko pun pernah menyuguh sewajan daging lebus kepada kita, menyinggung Cio Im, selera minum Oh Teh seketika lenyap, badannya menjadi panas dingin, setelah melongo sekian lamanya tak tahan ia berkata pula. Menurut pendapatmu bagaimana harus bertindak kita istirahat satu jam saja terus berangkat, sebelum pergi sudah tentu harus isi air dan arak sepenuhnya, kukira para busu dari Tiong Toh itu pun takkan bisa menghalangi kita. Bocah keparat maki oh tihoa, ah, orang pandang kau sebagai tamu agung, kau malah hendak jadi maling kecil. Maling kecil yang hidup, kukira lebih baik dari tamu agung yang konyol. Terpancing pula mulut Oh Te kembali ia melongo sekian lama baru menghela nafas, katanya, "Kalau berdebat aku selalu kalah, memang kita kemari bukan ingin menjadi tamu agung mereka, tapi kita tidak boleh pergi begini saja." selacoh Liuhi yang tiba-tiba. Seketika Oh Te berjengkrak kegirangan sambil bersorak, Ki Pinjan malah mengerut kening, "Kenapa tanyanya? Kita hendak cari Ciyok An Im?" Terpaksa disinilah pangkalan kita sementara, biasanya Choh Liu Huang tidak sembarangan bicara, maka kata-katanya ini seketika membuat rona muka Ki Ping Yan berubah. Oh Ti Hoa sebaliknya tertawa semakin riang. Teriaknya tertahan. Apakah Ciokko Im juga berada di sini? Dia sendiri memang tiada, tapi anak buahnya, jelas tentu sudah menyelundup kemari. Dari mana kau bisa tahu? Tahukah kalian kemana sebetulnya pengcohcith hal hendak mengantar kiloh cising itu? Apakah hendak diantar kemari? Tidak salah dari mana kau bisa tahu? Tanya Ki Pinjan. Tadi waktu busu berseragam lari masuk memberi laporan memang suaranya lirih tapi aku dapat dengar dia mengatakan beberapa patah kata. Apa yang dia katakan tanya Ki Pinjan pula. Meski dia bicara dengan bahasa negeri Kuije, tapi waktu menyebut nama seseorang menggunakan bahasa Han, yang dia katakan ternyata adalah Pengnet hao, Ciok Koan Im, Kiloh Si Ching, setelah mendengar laporan berubah roman buka Kuije Ong. Oleh karena itu coh liuhi yang melanjutkan penuturannya, kupikir kilo si tentu ada sangkut paut yang amat terat dengan kio jeong, musuh kui jeong bukan mustahil adalah cio koan impula, oh tihoa menepuk paha serunya, bagus sekali. Jikalau dia pun lawan cio koan im, kita bantu kesulitannya, berarti bantu kesulitan sendiri, sekali tepak dua lalat, bukankah amat menguntungkan. Apalagi dengan tinggal di sini, gerak-gerik kita jauh lebih leluasa, bukan saja bekerja sambil menunggu kesempatan dan menghimpun tenaga, menunggu kedatangan Tiongkokan Im saja dalam jangka waktu itu, kita tak perlu susah-susah pikirkan makan dan minum. Kiping yang menepuk sekian lama, katanya, pelan-pelan bila Cilukah Oan Im benar-benar bermusuhan dengan Kui Jeong sudah terang diakhiri, manak buahnya menyelundup ke tempat ini tapi jelas tidak mungkin adalah dua saudara dari keluarga Go dan Sutau Liu dan lain-lain. Kenapa kau berkesimpulan demikian tanya Oh Tihoa. A. Karena orang luar selalu mendapat perhatian penuh, tapi M usuh dalam selimut sudah diketahui, apalagi Sutau Siu C dan lain-lain adalah orang-orang undangan Ku Jeong dari Tionggoan di antara mereka hanya Ong Tiong yang rada mencurigakan. Ki Pinjan utarakan pendapatnya. Benar, kulihat Tong Tiong bukan nama aslinya, Timbrungoh Tihoa. Bukan saja tindak tanduk orang ini radat tersembunyi ilmu silatnya pun disembunyikan, tiada yang tahu sampai di mana tingkat kepandaiannya begitu rapat dan menyembunyikan asal sendiri, tentu mempunyai tujuan yang tersembunyi pula. Choh yang tertawa pula, katanya, menurut pendapatku, di antara mereka orang inikah yang berkepandaian paling tinggi masakan rekaanku meleset? Tanya Ki Pinjang. Kukira bukan dia. Siapa maksudmu Pipop Kong cuk kembali oh di hoa tepuk pahanya, serunya, benar jikalau dia tidak pandai main silat tak mungkin mempunyai pandangan begitu tajam, Malah dia lebih tersembunyi dan tidak menunjukkan tanda-tanda dirinya daripada Ong Tiang. Lahirnya kelihatan sebagai gadis lemah, jikalau lekangnya tidak mempunyai latihan yang sudah mendalam mana mungkin dia bisa kendalikan hawa murninya sampai tak terasa oleh orang luar menatap langit-langit perkemahan. Tiba-tiba Oh Te Hoa tertawa, gumamnya, "Chwon dari suatu kerajaan kecil di luar perbatasan." ternyata seorang tokoh silat yang tersembunyi sungguh suatu hal yang menarik, sungguh menarik sekali tenggak ia habiskan araknya. Sekonyong-konyong terdengar seseorang batuk-batuk kering di luar kemah, dengan tertawa seseorang berkata, apa kalian belum tidur? Cai Hai sengaja datang bertandang. Yang datang ternyata adalah Cheng Tian Kian Hek Bo Cheng Tian tertua dari Gosis Yang Hiap yang terkenal di kalangan Kangou dengan 64 jurus Yahang Tiam Hoat. Dengan tertawa tertawa lebar berulang kali orang memohon maaf akan kedatangannya yang mengganggu. Choh Liu yang bertiga tak habis heran dan tak tahu maksud kedatangan orang, maka berkatalah ahli pedang yang kenamaan ini dengan tertawa tentang kedatangan Cai He. Tentunya kalian bertiga takkan pernah menduganya, terus terang, kami memang sedang menebak-nebak, sahut Oh Ti Hoa. Sebetulnya Cai He pun mendapat pesan orang lain untuk datang kemari kata Gou Cheng Tian tertawa. Mendapat pesan orang lain siapa yang suruh kau kemari untuk keperluan apa tanya Oh Ti Hoa. Sengaja Go Cheng Tian tertawa penuh arti, katanya, mendapat pesan Kui Jeong untuk melamar kepada kalian bertiga, apa melamar teriak Ki Pinjan melongot, hampir ia tak percaya akan pendengaran kupingnya. Oh Tiho Amalah terpingkal-pingkal sambil memeluk perut, serunya, Ong Ya yang satu ini memang jenaka sekali, memangnya dia ingin supaya kami bertiga menjadi menantunya lamaran ini sudah tentu hanya ditujukan seorang di antara kalian bertiga, malah ini pun bukan maksud Ong Ya sendiri adalah setelah sekali beradu pandang, Chuan putri lantas jatuh hati, dan taksir kepadanya, mendengar kata-kata ini, Ki Pinjan segera menyingkir duduk ke pinggir, dia tahu Chuan putri itu terang takkan penujui dirinya, oh tehoa sebaliknya mulai tegang urat syarafnya. Lahirnya coh liuhi yang tetap bersikap tenang dan adem ayem, sorot matanya malah bercahaya, tapi hatinya pun berdebar tegang, dari samping Ki Pinjan saksikan sikap lucu kedua temannya ini, dalam harinya ia tertawa geli. Bersambung ke jilid 17.